Hai Intizen, siapa yang suka makan buah yang satu ini? Buah yang satu ini memiliki kulit dan struktur yang keras dan juga berduri, serta bau yang menyengat. Apalagi kalau bukan durian. Durian merupakan salah satu buah tropis yang tumbuh di Asia Tenggara. Buah yang satu ini juga dikenal dengan nama King of Fruit atau Raja Buah. Hal ini sangat wajar karena walau berduri tajam dan mengeluarkan bau yang menyengat saat matang, namun buah durian memiliki daging yang tebal dan rasa yang manis saat dimakan, sehingga tentunya mempunyai banyak penggemar setia. Sayangnya, tidak semua orang suka dengan bau khas menyengat dari buah durian. Lalu, mengapa ya durian memiliki bau yang menyengat? Di sini kamu akan menemukan jawabannya. Para peneliti The Leibniz Institute for Food System Biology di Technical University of Munich mengatakan bahwa bau menyengat dari buah durian berasal dari asam amino etionin. Asam amino etionin ini berperan sangat penting dalam pembentukan bau khas durian. Jumlah etionin akan makin meningkat seiring makin matangnya durian. Enzim spesifik pada tumbuhan akan melepaskan bau dari etionin sehingga menimbulkan bau menyengat yang cukup khas. Sekarang kamu sudah tahu kan mengapa durian berbau menyengat? Walau memiliki bau yang menyengat, durian memiliki kandungan dan manfaat yang baik jika dikonsumsi. Antara lain memiliki antioksidan yang tinggi. Antioksidan dikenal sebagai salah satu zat yang dapat melindungi tubuh dari bahaya radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit jantung. Selanjutnya, buah durian tinggi akan karbohidrat. Dalam satu buah durian, terdapat sekitar 150 kalori. Jumlah ini cukup untuk membuat seseorang kenyang. Buah durian juga kaya akan serat. Kandungan serat pada makanan terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol, serta baik untuk peredaran darah dan kesehatan jantung. Dan yang terakhir, terdapat kandungan kalium di dalam buah durian. Kalium sendiri dapat membantu tubuh dalam menjaga kesehatan otot, tulang, saraf, dan pembuluh darah, serta menurunkan tekanan darah tinggi. Namun, kamu perlu bijak ya dalam mengkonsumsi buah durian. Karena apabila dikonsumsi secara berlebihan, buah durian dapat berbahaya bagi kesehatan. Seperti perut kembung, diare, dan muntah. Terlebih lagi, bagi kamu dengan riwayat penyakit diabetes, sebaiknya hindari untuk mengkonsumsi durian karena dapat meningkatkan kadar gula darah. Itu dia penyebab bau menyengat pada durian. Semoga bermanfaat. Bye-bye.